wah lo gila, maksudnya lo baru mulai beternak tapi lo udah mulai dengan sapi-sapi yang besar-besar seperti itu. Pasarnya gimana? Apa lo bisa ngejual nantinya kan gitu? Tapi saya kembalikan lagi, saya pun jualan domba, saya pun jualan kambing. Itu kita nggak pernah tahu siapa konsumen kita nantinya gitu. Jadi bismillah, kita itu berbisnis dengan langit. Jadi yang penting kita sudah berusaha, kita berdoa, insya Allah. Jadi pembeli-pembelinya akan datang sendirinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bayu dari Sumber Rahmat Rezeki Farm. Nah, saat ini saya berada di kandang sapi milik saya. Di sini kurang lebih saya hanya membesarkan 14 ekor sapi. Sapi-sapi yang saya besarkan saat ini itu rata-rata berjenis simental dan limosin. Dan bobotnya pun kita lebih banyak di angka sekitar 800-700 kilo. Dengan harapan pangsa pasar kita nanti di Idul Adha mencapai 1 ton. Awal mula saya terbesit pikiran untuk membuat kandang sapi ini sebenarnya, kalau sebelumnya memang saya sudah memasarkan. Sejak tahun 2018 ketika saya berjualan hewan kurban, saya juga menjual sapi juga di lapak kurban gitu. Cuman di tahun 2021 kemarin banyak orang yang berdatangan ke kandang domba, terus banyak menanyakan juga mana sapinya, seperti itu, banyak sapinya. Nah, dari situlah saya kepikiran untuk coba deh saya memulai untuk membangun peternakan sapi juga, seperti itu. Strategi saya dalam berbisnis hewan kurban ini, karena saya hanya memiliki kapasitas 14 ekor sapi saja di kandang saya, jadi setidaknya dengan kapasitas yang sedikit saya benar-benar isi dengan sapi-sapi yang berkualitas gitu. Jadi saya tidak di sini tidak bermain kuantiti, tapi saya bermain dengan kualitas gitu. Jadi walaupun sedikit, insya Allah sapi-sapi yang ada di kandang kami sapi-sapi yang berkualitas seperti itu. Jadi diharapkan sih targetnya nanti segmentasi pasarnya ya kurang lebih di angka 1 tonan ya, 1 ton up untuk penjualan sapi-sapi di sini, seperti itu. Nah, untuk kandang sapi ini sendiri saya baru kurang lebih sekitar akhir tahun 2020 saya memulai kandang sapi ini, seperti itu. Karena dulu banyak orang yang berkunjung ke kandang kambing menanyakan kandang sapinya di mana. Jadi insya Allah diharapkan di tahun berikutnya saya menjual domba, juga orang juga membeli sapi dari saya, seperti itu. Sapi-sapi yang saya miliki saat ini saya dapatkan dari teman-teman di sekitaran Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena memang di sana pasarnya masih cukup banyak ya untuk sapi-sapi jenis limosin dan simental dengan bobot-bobot yang cukup besar ini. Dan saya pun membeli sapi-sapi ini juga dengan harapan, saya membelinya memang agak sedikit mahal karena memang sapi-sapi yang saya beli ini sapi-sapi yang masih potensial gitu. Dalam arti kalau teman-teman paham, mungkin sapi-sapi bobot 800 saya masih ada yang poel sepasang, masih ada yang poel dua pasang, seperti itu. Jadi potensi untuk digemukkan itu masih panjang, seperti itu. Jadi walaupun nanti Idul Adha ada yang bisa saya masih teruskan lagi untuk proyeksi di tahun berikutnya, saya masih bisa lakukan itu, seperti itu. Dari awal sapi-sapi masuk ini kan memang harganya sudah cukup sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sapi-sapi sejenis dengan bobot sejenis tapi sudah tidak potensi untuk digemukan gitu. Jadi memang harganya sudah tinggi, dengan harapan nanti pada saat
jualnya pun harga-harga yang saya keluarkan juga cukup-cukup lumayan besar gitu. Kurang lebih sih pasarnya dari tahun lalu kurang lebih 75 sampai 80 lah paling minim gitu per ekornya. Kurang lebih sapi-sapi yang saya jual ini untuk Idul Adha tahun 2022 ini di angka 75 sampai 80 juta per ekornya. Dengan potensi bobot kurang lebih 1 tonan. Oke, dari perawatan ya. Dari perawatan karena memang sapi-sapi ini sapi-sapi besar, tentunya banyak hal sih yang harus kita lakukan. Mungkin juga dilakukan oleh teman-teman kita yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk di kandang saya, karena memang kita merawat sapi-sapi yang cukup besar, tentunya di perawatan kaki-kaki sangat diutamakan gitu. Karena biasanya kendala sapi-sapi besar itu ada di kaki-kakinya gitu. Kaki-kakinya yang tidak kuat atau luka, nah itu harus cepat segera diatasi karena akan berdampak serius nanti terhadap proses penggemukannya, seperti itu. Sebenarnya ada tiga hal ya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Dalam proses penggemukan itu memang kita harus mengutamakan gennya, seperti itu. Kita harus tahu gennya dulu, gen sapinya ini apakah memang memungkinkan untuk kita gemukan kembali atau tidak, seperti itu. Tapi di pasaran kan kita tidak sangat sulit untuk mengetahui apakah ini gen yang bagus atau tidak, seperti itu. Apakah ini dari turunan yang bagus atau tidak gitu. Tapi ada treatment kedua adalah pemberian pakan. Pemberian pakan di kita mungkin juga tidak jauh beda dengan rekan-rekan yang lain, seperti itu. Karena sapi-sapi jenis ini saya tidak irit pakan, tapi saya terus jor pakannya. Selama dia masih mau makan, kita kasih terus pakannya. Tapi tetap kita memikirkan batas maksimal kos yang kita keluarkan gitu. Jangan sampai kita berlebihan dalam memberikan pakan tersebut, karena kan kita ketahui bahwa biaya ongkos operasional untuk pakan sendiri itu sangat sangat tinggi, seperti itu. Tapi jika memang kedua treatment ini tidak bisa untuk dijalankan atau kita dapati, ya treatment ketiga adalah kita benar-benar men-treat sapi-sapi yang hewan-hewan yang ada di peternakan kita, tentunya dengan tempat yang nyaman, seperti itu. Tempat yang nyaman juga mereka merasa nyaman, tempat yang bersih mereka merasa nyaman gitu. Jadi mereka itu tidak stres, sama seperti kita manusia. Kalau kita diberi, kita walaupun gennya kita dari keturunan yang bagus, kita dikasih makan yang berkualitas, tapi kalau tempat tinggal kita tidak nyaman, tidak membuat mereka enak, ya tetap aja tidak akan semaksimal mungkin gitu untuk menaikkan bobot badannya, seperti itu. Jadi mungkin itu saran dari saya sih dari ketiga kriteria ini. Pemberian pakan di tempat kami itu kita biasanya memberikan pakan pagi itu comboran dari konsentrat yang kita buat produksi sendiri, juga dengan tambahan ampas tahu dan beberapa vitamin. Nanti siang kita beri mereka hijauan. Setelah itu sore kita combor lagi dengan konsentrat dan ampas tahu. Terakhir kita jor dengan rumputan hijauan. Mungkin banyak orang yang bingung ya, maksudnya banyak orang yang bertanya juga kepada saya gitu, teman-teman bahkan kerabat-kerabat dari peternak, wah lo gila, maksudnya lo baru mulai beternak tapi lo udah mulai dengan sapi-sapi yang besar-besar seperti itu, pasarnya gimana, apa lo bisa ngejual nantinya kan gitu. Tapi saya kembalikan lagi saya pun jualan domba, saya pun jualan kambing, itu kita nggak pernah tahu siapa konsumen kita nantinya gitu. Jadi bismillah, kita itu berbisnis dengan langit. Jadi yang penting kita sudah berusaha, kita berdoa, insya Allah jadi pembeli-pembelinya akan datang sendirinya gitu. Jadi saya lakukan itu juga di sapi, karena kita pun nggak pernah tahu siapa pembeli dari hewan kurban ini gitu. Yang penting strategi dari pemasarannya, media kita gencarkan, silaturahmi,
berdoa tentunya insya Allah pasar ini akan sangat 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 ramai gitu nanti diminati. Sedikit menyinggung terkait HPP, jadi karena ini kita bermain dengan hewan bernyawa, jadi harus benar-benar sangat diperhitungkan secara detail. Dari mulai pembelian, target market kita siapa, terus pakan yang akan kita berikan, tenaga kerja dan biaya operasional lainnya memang harus kita pikirkan. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah gitu dalam menentukan target di awal, karena merancang desain target itu di awal sangat ini ya, strategi targetnya sangat 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 berdampak kepada penjualannya nanti di akhir. Nah, di sini saya memang seperti yang tadi saya simpulkan di awal, saya tidak banyak sapi yang saya pelihara, saya gemukan. Tapi sapi yang saya pelihara adalah sapi-sapi yang insya Allah berkualitas. Itu dari segi bobot dan jenisnya. Saya investasi di satu sapi untuk biaya per bulan HPP-nya kurang lebih per ekor itu 1 sampai 1,2 juta per ekor. Dengan asumsi bahwa per harinya mereka menghabiskan sekitar 35.000. 35.000 per harinya per ekor untuk pakan aja. Seperti itu. Jadi kurang lebih karena ini momen Idul Adha kurang lebih hanya sekitar 5 bulan. Jadi kalau misalkan kita kalikan 5 bulan mungkin hanya mungkin bisa ketemu di angka 6 sampai 7 juta sampai nanti masa periode panen untuk biaya perawatan itu sendiri include dengan biaya operasional lainnya. Seperti itu. Jadi insyaallah peternak ini sangat sangat menjanjikan jika memang didasari dengan ilmu. Jika didasari dengan strategi yang benar-benar gitu, karena jika kita tidak mengawali dengan strategi dan ilmu, saya rasa sangat mustahil gitu kalau kita untuk menginjak kata sukses. Terkait masalah penyakit pada hewan ternak ya, saya lebih suka membahas tentang sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum mereka sakit, saya selalu men-treatment di awal seperti itu. Jadi saat hewan-hewan ini masuk, treatment di awal adalah saya memberikan vitamin, obat cacing dan lain-lainnya, dan juga memastikan bahwa saat kita membeli hewan tersebut adalah hewan dalam keadaan yang sehat, tidak dalam keadaan yang sakit seperti itu. Jadi treatment-treatment itu harus kita jalani di awal supaya resiko kematian, resiko sakit itu dapat kita minimalisir gitu. Walaupun nanti di tengah perjalanannya ada yang sakit, nah kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengecekkan secara berkala. Memang kita lakukan, bahkan setiap hari pun selalu kita cek. Kita selalu memandikan setiap hari. Disitulah kita ada waktu untuk mengecek apakah hewan ini sakit, nafsu makannya berkurang atau tidak gitu. Jadi kita tahu apakah mereka sakit atau tidak itu dari keseharian kita merawatnya. Jika memang penyakit itu masih bisa kita obati, kita bisa obati sendiri gitu. Tapi kalau memang penyakitnya sudah terlalu parah, kita memang ada dokter hewannya yang selalu kontrol ke peternakan ini. Kembali lagi, saya tidak menutup pintu untuk teman-teman, kerabat-kerabat, sedulur semuanya yang ingin belajar ke tempat saya. Di sini adalah tempat untuk kita saling berbagi, saling sharing gitu. Jadi tidak ada guru, tidak ada murid gitu. Jadi kita selalu sharing di sini. Pasti di kandang saya nanti berbeda dengan di kandang teman-teman. Jadi disitulah tempat kita sharing. Kalau untuk teman-teman yang baru ingin memulai, saya sangat menyarankan banyaklah bersilaturahmi, banyaklah belajar mencari ilmu ke teman-teman yang sudah memulainya. Seperti itu. Untuk memilih sapi pun kita harus benar-benar mengetahui apakah sapi-sapi yang kita beli ini potensi untuk kita gemukan. Jangan sampai
kita membeli dengan harga yang lebih murah, tapi sapinya sudah tidak bisa kita gemukan lagi gitu, sudah berhenti di angka bobot tertentu gitu. Jadi sangat sayang. Jadi makanya kita harus benar-benar mengetahui. Untuk rekan-rekan semua yang mau berkunjung ke tempat saya, bisa googling saja Sumber Ahmad Rezeki Farm atau SRR Farm, nanti akan ditunjukkan ke sini. Lokasinya ada di Kampung Cikupa, Desa Sukaresmi, Kabupaten Bogor. Terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube dari Agro Maritim, tempat para petani, peternak berkumpul. Terima kasih.